Halo guys, selamat datang di channel YouTube gua. Ini channel gaming gue yang pertama. Gue perkenalkan diri dulu, nama gua Jos. Gue stay di Batam. Gue kasih tahu, gue kasih info lah, informasi. Benar ini yang benar nih. Game yang menghasilkan uang. Wah, Mas Anwan, ini memang kenyataan. Sekarang kebanyakan orang main game itu sama menyalurkan hobi sama mendapatkan uang. Di game ini keduanya sama. Game ini kalau mau menghasilkan uang ada banyak cara. Satu, farming itu gua yang lakuin. Dua, jual barang, beli barang, jual lebih murah, jual murah yang beli mahal. Apa kayak barter sih, beli harga murah dijual mahal. Ketiga, main judi kasino, tapi hati-hati bisa kena penet loh. Gak bisa kena 8 jam atau enggak permanen, ada berbulan-bulan, berminggu-minggu, tergantung lah, tergantung kita. Nah, di sini ada dua mata uang. Satu WL, dua DL yang bisa dijual dijadikan money. Contoh WL adalah ini. Contoh DL gue nggak punya nih, udah gue jual kok tadi siang lah. Contoh DL ini sama kayak gini, tapi warnanya biru. Nah, gue main ini mata uangnya kan nih. Ini yang jual tuh DL. Kayak kenapa DL? DL harganya sekitar di bulan ini sekitar 35 sampai 40.000 satu DL. Ah, dulu-dulu sih tahun 2017-an DL masih sekitar harga 65 sampai 70.000. Sekarang sekitar 35.000 sampai 40.000. Turunnya drastis. Sekitar tahun 2016 dari 2015 DL sampai harga 200.000, 100.000, 150.000 satu biji. Udah dulu. Ini gue dikasih tahu sama teman gue sendiri. Dia tapi udah berhenti main. Dia udah banyak dapat duit. Gak tau gue berapa, pokoknya udah banyak, langsung berhenti main. Dan gue main game ini, keuntungan gue sekitar 4 jutaan lah, 4,5 dari game ini aja. Gak percaya? Ya udah, aja sendiri. Bagi kalian yang udah pernah main nih, pasti dapat uang. Cek aja di berita. Di itemku tempat penjualan barang-barang, itemku ada sosok hasilkan uang dari Grotopia sekitar 130 juta sampai 130 juta atau 180 juta itu. Dia udah jual lama, udah kaya dah. Masih sumberin kita lah 15 sampai 20 atau belasan lah. Kita gitu kurang jeli sih, kurang diketerangin. Nah, buat kalian yang mau ngasilin uang, gue saranin game ini bagus, grafiknya pro bagus, beda kayak Minecraft lebih jelek. Kalau ini lumayan.
di kota-kota berkelas. Kalau kalian nggak percaya, cek aja sendiri di YouTube-nya kalau game ini bisa menghabis menit. Oke lah, sekian, terima kasih. Selamat datang di channel gua dan jangan lupa subscribe, like, share. Dan gue ucapkan terima kasih. Saya Bye.